Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem skeletal secara mudah dan singkat. Sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang, namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuatnya kuat dan elastis. Klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok. Ada empat fungsi tulang. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Fungsi yang ketiga, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang berstruktur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Fungsi yang keempat, menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum kuning. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Selanjutnya, kita membahas tentang tiga sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblas, berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matriks tulang. Matriks tulang tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar, glukosaminoglikan atau asam polisakrida, dan proteoglikan. Matriks tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua, osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau matriks tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekeliling kapiler terdapat matriks tulang yang disebut lamela. Di dalam lamela terdapat osteosit yang memperoleh nutrisi lewat prosesus yang berkelanjutan ke dalam kenakuli yang halus. Ketiga, ada osteoklas. Sel-sel besar berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblas dan osteosit, osteoklas berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru akan tumbuh. Berikutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk tulang. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang irreguler, dan tulang sesamoid. Bentuk tulang yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang rangka tubuh. Fungsinya sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulnar, dan radius. Tulang pendek, ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar, tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang yang membentuk pergelangan tangan atau karpal.
Tulang pipih memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk kaitan otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Contoh tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau skapula. Tulang tidak beraturan. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipih. Contoh tulang ini adalah tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, serta bagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipih, dan tulang etmoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya, tulang patella. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur tulang. Yang pertama, ada kerangka aksial dan kerangka appendikular. Kerangka aksial terdiri dari 30 tulang yang terbagi lagi dalam 3 tempat. Pertama, kranium dan tulang muka. 2. Kolumna vertebralis. 3. Tulang toraks. Tulang pembentuk wajah terdiri dari 2 buah tulang nasal, bagian dari tulang hidung, 2 buah tulang maksilaris yang membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula, 2 buah tulang zigomaticum, 2 buah tulang lacrimalis, tulang platinum yang berbentuk huruf L membentuk bagian posterior dari palatum durum, tulang vomer yang berbentuk segitiga yang merupakan bagian dari septum nasi, tulang mandibularis, dan tulang hiodium yang menggantung di prosesus stilidois tulang temporalis dengan ligamentum dan otot. Selanjutnya, tulang kranium. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari cedera. Bagian-bagian tulang kranium ada sutura. Sutura adalah hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak. Terdiri dari sutura koronalis, sutura sagitalis, sutura lambdoidea, dan sutura squamosa. Kedua, sinus. Sinus adalah rongga pada tulang kranium yang terdiri dari sinus frontalis, sinus fenoidalis, sinus etmoidalis, dan sinus maxillaris. 3. Fontanella. Fontanella adalah kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio, terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. 4. Ada foramina, lubang-lubang tulang kranium. Tulang rahang membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Berikutnya, kerangka aksial yang kedua adalah kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis terdiri dari 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentuk antara tengkorak dan pelvis, juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis atau tulang leher, 12 vertebra torakalis atau tulang punggung, 5 vertebra lumbalis atau tulang pinggang, 5 vertebra sakrum atau tulang kelangkang, dan 1 vertebra coccygus atau tulang ekor. Tulang vertebra terdiri dari serangkaian tulang-tulang kecil yang ditumpuk di atas satu sama lain mulai dari tengkorak hingga panggul. Di antara setiap vertebra terdapat bantalan seperti gel yang dikenal sebagai cakram yang berfungsi untuk meredam guncangan untuk mencegah tulang saling bergesekan satu sama lain. Tulang punggung memberikan struktur yang menyokong serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan dari otak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta mengendalikan gerakan. Kerangka aksial yang ketiga adalah tulang toraks. Tulang toraks terdiri dari sternum dan kosta. Sternum berbentuk pipih dengan panjang kurang lebih 15 cm, terdiri dari bagian manubrium sternum, corpus sternum, dan processus symphoideus. Kosta atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Tulang sternum atau tulang dada merupakan tulang pipih panjang berbentuk seperti dasi yang letaknya di tengah dada, terhubung ke tulang rusuk dengan melalui tulang rawan, membentuk bagian depan tulang rusuk, serta juga dengan demikian membantu untuk melindungi paru-paru, jantung, dan pembuluh darah dari cedera.
Berikutnya, kerangka appendicular terdiri dari ekstremitas atas, tulang panggul, dan ekstremitas bawah. Kerangka appendicular ekstremitas atas, tulang tungkai atas atau ekstremitas atas terdiri dari 60 tulang, 2 buah tulang humerus, 2 buah tulang ulnar, 2 buah tulang radius, 2 buah tulang karpus, 2 buah tulang metakarpal, dan 14 buah tulang falang. Tulang ekstremitas atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan siku dan bahu. Tulang lengan berperan penting dalam menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat beban. Tulang karpal berfungsi untuk memberikan gerakan memutar atau gerakan yang bebas agar telapak tangan dan keseluruhannya selalu melekat dengan tulang lengan. Kerangka appendicular yang kedua adalah tulang panggul, terdiri dari ilium, isium, pubis yang bersatu dan disebut tulang coxae. Tulang coxae bersama sakrum dan coxigeus membentuk pelvis tulang. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang ilium merupakan bagian terluas dan terbesar dari 3 bagian tulang panggul. Tulang panggul berfungsi sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut, yaitu usus halus dan usus besar. Kerangka appendicular berikutnya ada ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari tulang paha, tulang panjang yang membuat tegap, ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Kedua, tulang patella atau tulang tempurung lutut yang berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Ketiga, ada tibia dan fibula, dua tulang kaki bawah, tibia lebih panjang dan fibula adalah tulang pipi arah lateral. Tulang paha atau femur adalah tulang yang terpanjang di tubuh sebagai tempat melekatnya banyak otot dan ligamen dan dapat dibagi menjadi 3 bagian, proksimal, poros, dan distal. Tulang femur berfungsi untuk mengatur struktur gerak, penahan, dan stabilitas tubuh. Tulang patella meningkatkan kemampuan tendon di bagian paha dan sekitar lutut. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini tentang anatomi dan fisiologi sistem skeletal. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.